Kakle. Iya, kenapa tuh? Sering banget dengar katanya generasi muda sekarang tuh konsumtif. Kira-kira kenapa sih, Kak? Oke. Ini pengaruh buruk dari salah satunya media sosial. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin ya, generasi muda konsumtif, itu mereka cenderung membeli sesuatu di luar dari kemampuan mereka. Dan apalagi dipermudah dengan banyaknya sekarang ada generasi pay later, ya kan? Generasi pinjaman online, generasi yang mungkin kayak, aduh merasa kok udah lama pinjam duit, terus langsung bisa beli semua. Nah, justru itu yang jadi problem. Makanya kenapa kalau kita ngomongin, kita harus bisa membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Jadi, sebelum membeli satu barang, coba tahan dulu nih kira-kira satu minggu atau mungkin beberapa hari, gue benar-benar butuh atau enggak nih, gitu. Atau cuma untuk pamer-pamer doang. Dan justru karena ada media sosial, orang-orang tuh pengen terlihat wah, pengen terlihat megah, dan akhirnya mereka mulai flexing dengan barang yang mungkin atau duit yang mungkin mereka tidak miliki. Dan itu yang menjadikan generasi muda konsumtif. Makanya kenapa kita harus bisa mawas diri dan selalu bisa bersyukur. Ingat pesan dari almarhum papa saya bilang, jangan selalu melihat ke atas. Wah, dia enak ya, wah mobilnya mewah, motornya mewah, pesawat jet dan sebagainya. Kita gak akan pernah bisa menghargai atau bersyukur sama Tuhan apa yang kita udah miliki sekarang. Kita mesti bisa nengok ke bawah. Wah, bersyukur ya hari ini masih bisa makan. Wah, bersyukur ya masih punya atap. Wah, bersyukur ya masih punya baju. Nah, kalau kita seperti itu, kita pasti bisa lebih mawas diri. Gitu. So, teman-teman yang nonton ini, bagikan ke teman-teman kamu yang konsumtif. Bilangin jangan, tahan. Budget planning, ingat nonton video sebelumnya. Oke? Okay? Nah, semoga membantu.